Selamat datang dan menonton info pelakon dan sinopsis drama adaptasi novel Saat Kau Tak Peluk Cinta Ini. Drama Saat Kau Tak Peluk Cinta Ini berdasarkan adaptasi novel Saat Kau Tak Peluk Cinta Ini karya Sarah Hezra. Drama ini mempunyai 15 episod dan akan ditayangkan di slot Samarinda TV3. Loser Production belum mendapatkan tarikh sebenar tayangannya. Skrip ini ditulis oleh Eja Lorena serta arahan Zamri Zakaria di bawah produksi Kembara Sufi Sendirian Berhad. Drama novel Saat Kau Tak Peluk Cinta Ini dilakukan oleh pelakon seperti Idris Han yang berkongsi watak sebagai Rahal Taufik, Ethan Najwa yang berkongsi watak sebagai Melissa Haira, Shazwan Zulkifli sebagai Fahril, Shakila Khoriri sebagai Khadijah, Wafarina Ruslan sebagai Camelia, Zarin Min sebagai Mak Ngadama, Edika Yusuf sebagai Datuk Zar, Jasmine Hamid sebagai Datin Norma, Raja Azmi sebagai Mak Jah, serta ramai lagi pelakon yang membintangi drama Saat Kau Tak Peluk Cinta Ini. Sinopsis drama Saat Kau Tak Peluk Cinta Ini. Drama ini mengisahkan Rahal yang perlu pulang ke kampung apabila ibunya jatuh sakit. Fahril tidak menyenangi kepulangan Rahal dan ingin merampas rumah pusakanya. Rahal yang kuat tidak mengalah dan membangunkan tanah bilik emaknya itu. Kehadiran Haira yang bersama dalam susah telah mengubat hatinya. Namun rupa-rupanya Haira mempunyai agenda lain, tetapi berubah selepas bersama Rahal. Kepercayaan Rahal telah hilang kepada Haira. Apakah yang terjadi seterusnya? Adakah cinta mereka akan berputik atau sebaliknya? Jangan lupa untuk menonton drama Saat Kau Tak Peluk Cinta Ini.